Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran falsafah akhlak yang kedua masih meneruskan pembahasan video yang pertama. Bagi yang ketinggalan, silahkan ditonton video yang pertama, karena ada keterkaitan dengan video kedua ini. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, contoh lain perbuatan akhlaki adalah doa yang tertuang di dalam doa makarimul akhlak yang dikumpulkan di dalam kitab Sohifah Sajadiyah. Sohifah Sajadiyah ini adalah kumpulan doa-doa yang mutabar baik dari segi sanat maupun kandungannya. Kumpulan doa-doa Imam Zainal Abidin ini atau putra Imam Husain bin Ali ini mendapat perhatian luas dari ulama sejak awal mula Islam. Kitab ini merupakan satu-satunya kumpulan yang ada di tangan kita berupa sebuah naskah selain Al-Quran. Sejak akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriah, Sohifah Sajjadiyah memuat doa yang amat banyak namun saat ini saya tidak akan membicarakan keutamaan kitab ini sehingga menjauhkan kita dari pokok pembahasan yaitu falsafatul akhlak. Salah satu doa dalam Sahih Bahasa bernama doa makarimul akhlak yang berarti doa kemuliaan budi pekerti dan akhlak. Dalam hadis ahli sunnah dikatakan bu'istu utam mima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dalam redaksi yang diriwatkan dari kalangan Syiah, alaikum bimakarimil akhlak wa inna robbi fa'asani biha. Ndaklah kalian berakhlak mulia karena sesungguhnya Tuhanku mengutusku untuk itu. Mungkin kedua redaksi tersebut memang dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang disabdakan pada dua kesempatan yang berbeda. Bagaimanapun kandungan kedua hadis itu sama. Doa yang digandung dalam makarimul akhlak ini sesuai sekali untuk mengenalkan dasar filsafat etika Islam. Sekarang saya akan membacakan sebagian doa ini sebagai contoh. Semua manusia yang menyimak isi doa ini dan merenung tentang Ali Zainal Abidin yang selalu berharap akan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun sebenarnya kehidupan keseharian beliau memang demikian adanya. Di sini Imam hendak mengajarkan kepada semua Muslim bahwa mereka seharusnya juga menerapkan apa yang dimintanya dalam doa itu dari Allah. Orang yang menyimak doa ini dengan memperhatikan sebab musabab di atas akan berkata pada dirinya, bagaimana perbuatan ini sedemikian berharga dan bernilai di mata imam, dan inilah sebagian saya kutipkan dari doa tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Wasadid nili an u'aridha man ghasyani bin nusri Wa aziza man hajarani bil bir Wa al man haramani bil badr Wa ukafiya man qata'ani bisilah Wa ukhalifa man ila khusnid zikri wan an ashkural hasanah Wa ughadhiya ma'anis sayyi'ah Tuhanku, sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarganya Bantulah aku agar dapat membalas pengkhianatan orang dengan kesetiaan. Bantulah aku agar dapat berbuat baik kepada mereka yang melupakanku, memberi kepada orang yang membaikotku, menyambung silaturahmi dengan mereka yang memutuskannya, menyebarkan berita baik tentang orang-orang yang menggunjingku, berterima kasih atas kebaikan orang, dan menutup mata atas keburukan mereka. Beginilah seharusnya cita-cita manusia. Nah, sudahkah kita bercita-cita demikian? Apakah hal seperti ini patut diberi penghargaan tertinggi? Adakah ia mempunyai nilai atau tidak? Bernilai tinggi atau tidak? Jenis nilai yang bagaimana? Apakah manusia yang sejenis itu di mata kita adalah orang yang jiwa suci atau tidak? Pahlawan atau bukan? tentunya ia adalah seorang yang jiwanya suci, bersih, berjiwa pahlawan. Namun jiwa pahlawan dan kepahlawanan itu apa maksudnya? Di manakah rahasia kepahlawanannya? Maksud dan tujuan mengapa kita selalu bertanya-tanya adalah untuk menemukan jawaban bagi kebernilaian perbuatan-perbuatan ini, pikiran-pikiran ini, dan kehendak-kehendak ini. Perkataan Khawjah Abdullah Al-Ansari ada pernyataan Khawjah Abdullah al Ansori yang mungkin bercerita tentang dirinya. Ia adalah seorang yang arif dan bertakwa. Ia berkata, Membalas keburukan dengan keburukan adalah kelakuan anjing. Mengapa? Karena anjing akan menggigit anjing lain yang menggigitnya. Dan membalas kebaikan dengan kebaikan adalah perbuatan keledai. Kebaikan seorang yang dilakukan sebagai balas budi tidaklah sangat berarti. Pernahkah Anda melihat tingkah laku keledai? Orang yang berasal dari dusun pasti pernah melihat seekor keledai yang menggaruk-garuk pundak kawannya. Karena kawannya itu keenakan, maka ia akan membalas menggaruk. Sedangkan membalas keburukan dengan kebaikan adalah perbuatan Abdullah al Ansori. Ada syair dalam sebuah antologi yang diyakini sebagai ucapan Imam Ali alaihissalam. Berikut ini syairnya. Wadi safahin yuwajuni bijahlin Wa akrahu an aku nalahu mujiba Yazidu safahatan wa azidu hilma Kaudin zadaul ikhraq tayyiba Bila seorang safih melawanku dengan kebodohannya Aku enggan untuk melayaninya Semakin ia berlaku bodoh Semakin aku bertambah sabar Bagaikan kayu garu Semakin dipakar semakin semerbak baunya Kadang aku lewat di depan orang-orang bodoh yang mencaciku Kuabaikan dia dan kubisikkan pada diriku Yang ia tuju bukanlah aku Dalam syair tadi ada kata sapi. Sapi itu bukan berarti gila Melainkan idiot Meskipun demikian Bila mana dalam syair ini dengan satu dan lain alasan orang idiot ini kita ganti dengan seseorang yang memiliki tujuan hidup dan perkembangan mental yang normal. Maka kita tidak boleh semena-mena mengabaikannya, sebab seluruh tindakannya akan memiliki dampak sosial. Kandungan ayat ini identik dengan apa yang ada di dalam syair Imam Ali Karomallah wajah tersebut. Alhamdulillahirobbilalaihiminasyaitonirrajim wa ibadu yamshuna alal ardi hauna. Wa khatafhamul jahiluna qalu salama Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam Artinya apabila orang-orang jahil mengusik mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan Bila seorang safih melawanku dengan kebodohannya Maksudnya alangkah banyak orang yang akalnya tidak berkembang menghadapi dan menentangku dengan kebodohannya. Mereka mencaci dan mencercaku, maka aku enggan untuk melayaninya. Seringkali cacian dan kebodohan mereka semakin menjadi-jadi, tapi aku semakin sabar. Imam Ali mengibaratkan dirinya dengan batang garu yang makin dipakar semakin semerbak wanginya. Karena pada dasarnya kesabaran memiliki nilai etis seorang pedagang dan Malik Astar. Mungkin Anda pernah mendengar kisah Malik bin Astar. Ia adalah seorang laki-laki yang berbadan tegap dan gagah. Suatu kali ia melewati pasar kufah. Seorang pedagang duduk di suatu kedai. Pedagang itu tidak mengenal siapa Malik Astar itu. Ia melemparkan segenggam lumpur dan ceceran sampah ke wajah Malik. Malik tidak mengindahkannya dan terus berjalan dengan mantap. Setelah itu, seorang pemuda bergegas menghampiri pedagang itu seraya bertanya, "Tahukah kamu siapa orang yang telah kau hina itu? Memangnya siapa? Balasnya. Pemuda tersebut berkata, Dialah Malik bin Ashtar, Panglima perang dan tangan kanan Imam Ali. Farta adar rojul wahar walaliyak tadiro ilaih. Faro'ahu masjidan qa'imun yusolli falanta qala min salatihi in qabba rajul ala qadamihi yuqabbiluhuma faqala malik mal amru a'tazir ilaika mimma sana'tu faqala la ba'sa 'alaik wallahi ma takhalltul masjid illa li astaghfiralak setelah itu seorang pemuda bergegas menghampiri pedagang itu seraya bertanya tahukah kamu siapa orang yang telah kamu hina itu memangnya siapa Balasnya, pemuda tersebut berkata, dialah Malik Astar, panglima perang dan tangan kanan Imam Ali. Badan pedagang itu bergetar ketakutan. Sebelum ia memutuskan sesuatu untukku, aku harus pergi menemuinya dan meminta maaf atas kesalahanku, kata si pedagang. Ia segera mengejar Malik Astar. Dilihatnya, Malik Astar sedang memasuki masjid, lalu melakukan sholat. Malik sholat sunat dua rakaat. Pedagang itu bersabar menunggunya hingga Malik usai dari sholatnya. Setelah itu, ia bersimpuh melas dan berkata, "Akulah orang yang tak tahu sopan dan tak terdidik, yang telah berani menghina Anda karena aku tak tahu Anda. Seperti itulah yang diucapkan si pedagang tadi." Malik berkata, "Demi Allah, sama sekali aku tidak berniat ke masjid. Aku keluar untuk pergi ke tempat lain." Demi Allah aku datang ke masjid hanyalah untuk melaksanakan dua rakaat ini dan setelah itu mendoakanmu agar Allah memaafkan dosamu serta memberimu petunjuk. Masya Allah, apa nama perbuatan ini? Inilah sebuah perbuatan akhlaki yang bernilai tinggi. Dan kita, kaum muslimin, mempunyai kisah-kisah semacam ini yang begitu banyak yang berkaitan dengan para imam suci, ulama-ulama, dan para aulia orang Sam dan Imam Husain wa minha ihkayatu rajulin min ahli Syam yutaa Isam bin Mustalak waradal Madinah faraa rajulan dza jalalin wa haibatin fala fitan fasala anhu faqila huwa al Husain ibn Ali huwa al Husain ibn Ali ibn Abi Thalib Riwayat berikut ini berkenaan dengan Imam Husain. Seorang yang bernama Isom bin Mustalah, seorang warga Sam datang ke Masjid Madinah. Dia melihat seorang laki-laki yang penuh wibawa dan anggun yang menarik perhatiannya. Dalam dirinya ia bertanya-tanya, "Siapakah gerangan yang duduk itu? Pasti ia orang besar." Lalu seorang berkata padanya, "Dialah Husain putra Ali." bahwa sudah tiga tahun Muawiyah menyebarkan berita-berita bohong tentang beliau, berita-berita yang memburuk-burukan beliau. Mendengar kata Husain bin Ali dari orang di sampingnya, ia berkata, Demi mendekatkan diri kepada Allah, aku akan pergi menujunya untuk mencacinya secara menyakitkan. Ia datang dan berdiri di hadapan Imam Husain dengan angkohnya dan dengan semaunya ia mencaci engkau telah merusak Islam, engkau adalah orang munafik. Dengan dia terus mengumpat dengan ucapan-ucapan yang kotor semacam itu. Imam melihat dari raut wajahnya bahwa dia adalah orang yang terlena dan terbius oleh agitasi Muawiyah. Setelah sumpah serapah selesai, Imam melihat dia dengan penuh kasih sayang dan berkata, Khuzil afwa wa'mur wa bil ma'ruf wa'arir anil jahilin. Jadilah pemaaf, Perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh Setelah mengucapkan ayat itu Imam berkata Apakah anda penduduk Sam? Amin ahli Syam anta? Kultu na'am Ya Ia menjawab Benar Hanya sepatah kata itulah yang keluar dari mulut penduduk Sam itu Dengan nada angkuh Fakala sin Sinsinatun a'rifuha min ahzam Imam Ali berkata, Sinsinatun a'rifuha min azam. Ini adalah suatu perumpamaan yang artinya aku kenal bahwa orang-orang samlah yang biasa berlaku demikian. Kemudian Imam Imam Husain mengatakan, Hayyanallah wa iyaka. Semoga Allah memberkahi kami dan kamu. Anda adalah orang asing di kota ini. Jika butuh apa-apa, beritahu kami. Datanglah ke gubuk kami jika Anda kekurangan bekal, kami bersedia menambah ala kadarnya. Dan seterusnya, Imam Husain menawarkan kebaikan-kebaikan kepada orang Sam ini. Mendengar jawaban Imam Husein yang demikian luhurnya ini, Qala Isam, Fadhaqat alal ardi bima rahubat, Waddu law Thumma salaltu Wama wa alal ardi ahabu ilayya minhu, Wa min abihi. Lelaki tersebut berkata, suatu keadaan jiwa menimpaku seketika itu, betapa malunya. Sepertinya aku berharap bumi mengeruak dan menelan tubuhku. Imam Husain ini persis seperti syair Yazi itu dan wazi itu khilma kau taul semakin ia berlaku bodoh semakin aku bertambah sabar bagikan kayu garu semakin dipakar semakin semerbak baunya kutipan lain dari doa makarimul akhlak. Di berbagai tempat lain dalam sohifah sajadiyah, kita juga akan melihat nilai-nilai akhlak yang sangat tinggi. Dan kini kami akan membacakan bagian lain dari doa sohifah sajadiyah. Setelah mengucapkan salat bagi Rasulullah SAW dan keluarganya, maka beliau memanjatkan doa berikut ini kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa hallini bi khilyati s wa wal bisni zinatal muttaqin fi bastil adli wa kadmil ghaizi wa ifa'in na'irati wa dzammi ahli l-furqah wa islahi zaatil bain wa if'il 'arifa wa satril a'ibah wali nil arik wa hifdzil janah Tuhan-ku, perindahlah diriku dengan pakaian orang-orang soleh. Hiasilah aku dengan hiasan orang-orang bertakwa. Kalimat ini tidak menjelaskan apa perhiasan orang-orang soleh itu dan bagaimanakah pakaian orang-orang bertakwa itu. Orang-orang soleh yang kita ketahui dan orang-orang soleh menurut imam saja sangat telah berbeda. Untuk memahamkan masyarakat apa yang dimaksud dengan hiasan orang-orang soleh dan pakaian orang-orang takwa, beliau berkata, bastil adli wa kazmil wa wa dan seterusnya yaitu meratakan keadilan meredam amarah memadamkan api yang berkobar menyatukan kelompok-kelompok yang terpecah mendamaikan orang-orang yang bersengketa menyebarkan kebaikan orang menyembunyikan keburukan mereka bertemparamen lembut dan rendah hati. Itulah pakaian orang-orang soleh dan orang-orang bertakwa. Perhiasan orang soleh dan pakaian orang takwa adalah meratakan keadilan, meredam kemarahan, dan seterusnya itu. Dalam doa tadi ada kata Kazmul Ghaib, Kazm adalah mencegah hasrat balas dendam. Layaknya onggokan daging tumor yang mencair karena dipanaskan listrik. Secara psikologis, kazem, Kazmul Ghaib adalah perbuatan yang bukan saja membuat dendamnya tidak ter, tidak berpengaruh, tapi juga melenyapkan segala perasaan jengkel yang ada di hatinya. Ibarat mencairnya es batu, selanjutnya memadapkan api yang berkobar. Maksudnya, jika dua orang mukmin bertengkar, api fitnah akan berkobar. Apa seharusnya tindakan orang saleh dan bertakwa itu? Apakah seperti kebiasaan kita, yakni alih-alih menyelesaikan masalah, malah merunyamkan? malah menambah runyamnya masalah dan, dan semakin keruh. Tidak demikian halnya dengan mereka. Setiap kali terjadi pertengkaran di antara orang-orang beriman, mereka akan menjadi pemadam kobaran api tersebut. Mendamaikan orang-orang mukmin yang bersengketa, menyebar luaskan kebaikan, merahasiakan kejelekan. Semuanya itu hanya mencakup hubungan interpersonal, bukan kemasyarakatan. Karena dalam relevansinya dengan masalah-masalah kemasyarakatan, Islam telah menurunkan petunjuk yang berbeda. Dalam doa Makarimul Akhlak ini pun Anda akan menemukan dua ruang lingkup ini dibaparkan secara berbeda. Setiap muslim harus berupaya menumbuhkan iklim yang penuh dengan prasangka baik. Setiap muslim harus berupaya menumbuhkan iklim yang penuh dengan prasangka baik di antara kaum muslimin lainnya. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan kebaikan dan menutup-nutupi keburukan. Meski keburukan yang kita tutup-tutupi itu memang benar-benar adanya, ini adalah salah satu aktivitas Islami yang mesti dilakukan secara terus-menerus. Dengan demikian, orang yang dikenal masyarakat yang hanya sedikit kebaikannya akan terpacu untuk terus menambah kadar kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya, jika manusia memiliki beberapa kebaikan dan beberapa keburukan, kemudian masyarakat hanya mengenal keburukannya saja, maka lambat laun kepribadiannya yang baik itu akan rusak. Al-Qur'an melarang keras menyebarkan keburukan orang atau dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan kata fahisah yang artinya kejelekan kaum mukmin. Kejelekan kaum mukmin, walaupun kejelekan itu nyata-nyata mereka kerjakan. Innal ladhina yukhibbuna antasyi al-fahishatu fil ladhina amanu Lahum azabun alim fid dunya wal akhirah Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya Atau menyebarkan berita bohong Yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman Mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui Salah satu penafsiran ayat ini menceritakan tentang seorang muslim Yang mendengar si, si fulan berbuat kesalahan yang benar-benar dilakukannya Ingat bukan kesalahan yang tidak dilakukan dan menyebarkannya dalam hadis dinyatakan idat tahamahatukum akhl mukmin zaba imanu zubul milku filma barangsiapa berprasangka buruk terhadap saudara muslimnya maka imannya akan sirna sebagaimana sirnanya garam di dalam air. Manakala seorang memberitahu kawannya perihal keburukan seorang yang lain, maka kawannya akan memberitahu yang lain dan seterusnya, sehingga semuanya mengetahui. Kalau orang pertama itu berbohong, maka hanya Allah lah yang tahu betapa besar dosanya. Kalaupun ia tidak berbohong, menggonceng orang juga besar dosanya. Jauh-jauh sebelumnya Al-Quran melarang orang menyebutkan keburukan orang lain untuk menghindari situasi dilematis itu. Mengapa menggunjing itu haram? Ya karena akan menimbulkan prasangka buruk. Lagi pula, menggunjing itu berarti menyebarkan keburukan orang lain. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, saya paling tidak suka mendengar cerita-cerita buruk yang dilakukan oleh orang-orang terhormat seperti maaf kiai, ulama, bolek, ustad, lebih-lebih terhadap guru kami. Karena mendengar cerita buruk yang dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang yang kami hormati tersebut, membuat rasa ikram, rasa hormat kita kepada mereka menjadi sedikit menurun, malah dapat hilang. Makanya saya lebih memilih menutup telinga dari mendengar cerita semacam itu, demi untuk tetap dapat menjaga ikram saya atau hormat saya kepada mereka. Soalnya kalau sudah terlanjur kita mendengarkan cerita-cerita buruk sulit mengusir kesan yang kurang baik pada mereka. Maka kalau mendengar cerita buruk yang pernah dilakukan oleh orang-orang terhormat seperti para ulama, kiai, bagaimanapun mereka kan manusia dan ada gelapnya, lupakanlah, jangan disebarkan, jangan diceritakan siapapun termasuk pada anak dan istri Anda. Menggoncing tidak selalu diharamkan. Umpamanya, di waktu seorang mencari informasi tentang kepribadian orang yang akan dijadikan mitra usahanya, orang tersebut bertanya kepada Anda, Tuan, Anda telah lama bergaul dengannya, bagaimana kepribadiannya? Saya ingin bekerja sama dengannya. Ketika Anda ditanya seperti ini, maka wajib bagi Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Anda tidak boleh menutup-nutupi keburukannya dengan alasan ribah. Katakan sebenarnya hal-hal yang ditanyakan jangan merembet ke hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan yang tidak ditanyakan. Atau ketika seorang ingin mengawinkan anaknya, mengambil anak perempuannya sebagai menantu dan semacamnya. Karena orang itu mencari fakta sebagai bahan pertimbangan, maka wajib bagi Anda untuk mengatakan yang sebenarnya dan apa adanya. Selain itu, di saat Anda tertindas oleh seorang, hak Anda diinjak-injak, di sini anda memiliki dua pilihan. Kalau anda diam saja, maka hak anda akan tetap diinjak-injak. Namun jika anda mengadukannya pada yang berwajib, anda telah menggunjingnya. Pada saat seperti ini, maka menggunjing pada orang yang berbuat dolim itu hukumnya boleh. Allah berfirman, لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَاهِرَ بِالْحِصْوِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا أَلِيمًا Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizolimi. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Orang yang dizolimi boleh mengembukakan kepada hakim atau penguasa tentang keburukan-keburukan orang yang menzoliminya. Allah tidak menyukai orang-orang yang mengungkapkan keburukan, kecuali bagi orang yang dizolimi. Saya katakan hal di atas supaya paling tidak kita waspada agar tidak ekstrim. Ada orang yang terlalu terbiasa menggunjing setiap orang. Sebaliknya ada pula orang yang terlalu berlebihan hingga berhakapan bahwa menggunjing penguasa zalim pun haram hukumnya. Jika penguasa zalim tidak boleh dikunjingkan, lalu siapa lagi yang boleh dikunjingkan di dunia ini? Tuhan pun telah menggunjing Fir'aun, Namrud, Korun, Bal'am, dan ratusan manusia lagi. Tuhan juga telah menggunjing sejumlah kaum Bani Israel. Tidak, itu bukan menggunjing. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kita kembali ke doa Imam As-Sajjad Channel Abidin. Dalam doa tadi ada ungkapan Imam, menyebarkan kebaikan, menutupi keburukan. Itu diungkapkannya agar ketika manusia sampai pada tahap di mana harapannya seperti itu, maka ia patut dipuji dan disucikan. Pemikiran dan perbuatan semacam itu amat berharga dan bernilai. Di manakah letak kebernilaiannya? Kita harus mencari akar dari nilai tersebut. Kita harus mencari akar dari nilai tersebut. Disinilah sebab timbulnya mazhab-mazhab yang beragam dalam menunjukkan rahasia sifat akhlakinya atau keetisan suatu perbuatan dan masing-masing mengungkapkan pandangannya. Kami akan menjelaskan rahasia keetisan suatu perbuatan menurut mazhab Islam. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya iman. Ya Allah, hilangkanlah sifat dengki dari jiwa-jiwa kami dengan rahmat dan karuniamu. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang arif akan hakikat Islam. Amin. Ya Rabbal 'Alamin. Muhammad tajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.